sudah mulai renta, memutih, berkeriput, bahkan penuh lara. Namun tidak dengan Indonesia. 75 adalah bukti bahwa kita tetap bertahan, tidak runtuh, walau musuh semakin semu dan mulai menyeluruh. Dalam keadaan yang mematikan dunia, Indonesia masih bisa merayakan hari merdeka. Sedikit berbeda, namun tidak mengubah makna. Makna bahwa merdeka adalah mereka yang dibebaskan berkarya, bersuara, dan berpola pada dasar yang menjadikan mereka manusia. Merdeka dari rasa ketakutan dan kesengsaraan dalam negara. Menjunjung tinggi bahwa merdeka hakikatnya adalah tetap menjadi manusia. Di tengah keadaan yang mengharuskan kita berjarak, menyaksikan manusia-manusia yang kehilangan satu-satunya nyawa, semoga kita yang berada di belakang dapat menjadi pendorong untuk mereka yang selalu ada di garis terdepan. Hari ini, atau bahkan 1000 tahun lagi, bangsa ini akan tetap terus menjadi yang abadi. Hari ini, atau ulang tahun yang ke-1000 kali lagi, bangsa ini akan tetap utuh di hati. Seperti ini, atau dalam keadaan apapun lagi, bangsa ini tetap menjadi bangsa yang sudah merdeka hasil pengorbanan manusia-manusia yang tak jarang berujung mati. Semoga setelah hari ini, tak ada lagi manusia-manusia yang tidak merdeka. Semoga setelah 75 tahun ini, tak ada lagi manusia-manusia yang hidup dalam sengsara. Saat ini, atau bahkan 1000 tahun lagi, bangsa ini akan tetap ada sampai anak cucu kita nanti. Bahkan 1000